ini sudah banyak memakan korban ini teman-teman. Genteng merosot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya saya, Ferry RN. Oke teman-teman, kali ini saya berada di Paceh Silo, Jember teman-teman. Di sini ada acara Haflatul Imtihan yang disupport oleh Son Azika Audio. Di sini Azika membawa 8 sub double. Untuk boxnya ini memakai CLA double 18 in teman-teman. Dan untuk atasnya di sana ada 6 box, kanan kiri low. Untuk low-nya di sana 15 in kanan kiri. Dan untuk middle-nya ada 4 box double 10 in. Untuk spek speakernya ini full RCF teman-teman. Dan ini untuk powernya ada Extreme 10.001. Ada 4 Extreme yang 10.001 teman-teman. Di sini juga ada Paslin. Ini powernya teman-teman. Total ada 8 power untuk Azika Audio. Ini sudah banyak memakan korban ini teman-teman. Genteng merosot. Untuk kelistrikan Azika Audio memakai genset yang 40 kVA teman-teman. Coba kita lihat seperti apa gensetnya. Korban genteng merosot teman-teman. Azika memang ampuh, tiada obat. Oke, itu dia teman-teman untuk kelistrikannya memakai genset yang 40 kVA. Ini dia untuk gensetnya Azika Audio. Dan untuk truknya sendiri ada di sana teman-teman. Jadi ini membawa dua mobil. Yang truk mengangkut sound systemnya, terus yang pick up mengangkut genset. Korban keganasan Azika Audio teman-teman, sangat empuk. Itu gentengnya merosot teman-teman. Korban Azika Audio. Oke, untuk ruang operatornya ada di sebelah sini. Kita coba merapat. Di sini Azika untuk mixernya memakai Soundcraft LX7 yang 24 channel. Untuk aksesorisnya di sini ada DBX 231S
untuk equalizer-nya, dan untuk manajemennya di sini memakai Behringer. Dan di sini ada prosesor juga, teman-teman. Untuk acaranya ada di sana. Ini acara pelaku lintihan sama pengajian. Oke, untuk tampilannya Zika seperti ini, teman-teman. 8 subwoofer, 16 speaker. Jangan.